Bayar pak. Bayar noban angpau 2. Dari mana? Saya tinggal di Cender pak. Ini dari mana ya sekarang? Tadi keliling-keliling aja, lagi daripada stres. Ini pasti ada ini. Apanya? Pasti dari ya, dari perusahaan tertentu. Oh enggak, maksudnya saya cuma ini hobi. Yang bayar ke bapak pakai ibu? Ini saya bayar ya. Terserah. Ini bayar 20 aja pak. Maaf dan kiri. Bila? Iya udah nggak usah kembali. Ini buat bapak nih tanda terima kasih. Isinya cuma goceng, nanti bisa lihat di YouTube Mat Kiding. Ini buat ibu. Numpang aja ke bapak. Ibu kan lagi sibuk. Maaf, isinya cuma 5.000. Tanda terima kasih aja boleh masukin YouTube. Ya, kan? Ini dari mana juga? Saya Mat Kiding, bukan dari mana. Tuh YouTube Mat Kiding. Nanti bapak bisa lihat di YouTube Mat Kiding kira-kira berapa lama ya kan? Di YouTube ya? Kan? Iya betul. Saya suka bikin video-video makanan-makanan ini. Bu. Oh lihat ya. Ya. Boleh lihat. Tapi belum ada yang bapak. Yang ada yang lain ya kan? Enggak apa-apa. Ya, apa-apa. Iya. Boleh. Cuma tahu kalau ini kita kan bisa di apa? Di apa? Di apa? Kan dicabangkan. Oh ya boleh nah. Iya itu. Maksudnya bapak nanti udah ini bisa bikin bapak franchise apa bagaimana. Nah, itu kan orang awal ya kan? Iya. Nah, itu awal enggak ada pertandingan. Nah, betul. Saya yang mana itu, Pak? Ini. Oh, itu ya? Iya, bentar. Bentar, Bu. Sabar. Ini makan pakai nasi ini, enggak ada nasi putih ya? Yang jual nasi putih di mana? Ini warung Padang ada. Warung Padang ada ya? Itu Slipi. Oh, Slipi. Ambo Jaya enggak ada Ambo Jaya. Ini yang telur bebek. Oh, yang telur biasa satu bungkusnya tolong, Pak ya. Kasih, Pak ya, semoga tambah laris banyak rezeki. Langganan sini, Bu. Ini yang bebek. Bebek nih ya. Ya. Ya udah enggak apa-apa itu aja. Makasih kantong juga. Makasih banyak ya, Pak. Ya, makasih Bu ya. Maaf tangan kiri tadi. Semoga tambah laris banyak dapat rezeki. Saya makan di sini bentar ya. Makasih, Pak ya. Pak. Pak, ini, Pak. Nih, Son. Lo cobain dikit, Son. Jalan lo jadi enggak kayak bebek lagi. Panas banget nih. Gue yang makan nih. Pakai nasi, ya kan? Bagaimana, Son? Sebelah sini dong, Son, biar kelihatan, Son. Gila kuncinya. Panas banget ini. Panas pak ya. Langganan sini pak ya. Udah langganan padahal ini. Bawa temennya. Mantep pak. Mantep pakai nasi enak. Mantep pakai nasi mantep. Buat sahur bisa. Ini martabak. Martabak mie. Berapa? Murah 8.000, 6.000. Murah 6.000. Murah banget pak, enak pak. Murah. Terasa asin nggak pak? Terasa. Asin. Asin banget. Gak? Mau kawin lagi bapaknya. Soalnya agak sedikit ini. Iya, kebanyakan. Enak. Makanya pakai nasi putih enak. Bala cabe juga. Iya. Udah lama Bu, hampir setahun di sini tadinya di sana. Ya. Enak. Ini yang Bapak baju kotak-kotak ini orang Medan. Yang iya, yang ya, Medan. Iya kan? Tahu Bapak ya? Ini dari ini ya. Iya. Dan. Nggak, nanggolan. Ibu apa mana? Saragi. Oh, Saragi. Saragi muslim semua. Saragi muslim semua. Muslim semua Saragi, Bu. Ada juga non muslim. Ada non muslim. Ada juga yang Katolik ada. Ayo. Apa? Alhamdulillah. Enak kok. Sebenarnya bapak emang sama ibu jualan nggak takut ngeliat orang makan kayak, nggak takut ngeliat orang makan. Artinya ngasihnya tuh main ngasih. Kadang kan ada orang takut jualan takut ngeliat orang makan dikasih dikit. Kalau bapak ibu nih kayaknya nggak takut ngeliat orang makan, namanya jual makanan nggak boleh takut ngeliat orang makan, benar nggak pak? Lihat hasilnya kita rugi, tapi kan orang inget terus. Ada yang takut, wah cabai mahal, ini mahal, ngasihnya dikit-dikit. Ya, Pak, ada juga ya.
Orang ibu-ibu. Bu, katanya kalau ibu mau mencoba itu makanan, kalau memang enak ibu rasa keluarga ibu, itulah silakan dijual aja. Pasti mau orang pasti enak juga. Kalau kita sendiri bikin apa enak kita rasa saudara-saudara kita sudah jualan pasti enak. Makanya eksperimen anak ini kan. Banget. Biarin aja. Bagaimana? Ah. Udah dibuka deh, YouTube-nya. Masih mentega ya, itu gimana? Ya. Enak. Habis ini. Bisa nambah. Belum, martabak belum ada dalam itu. Martabak telur? Belum. Sama pop. Ini ya, Pak. Ini bukan? Ya, coba. Ya, Mas Kiting. Ya. Mas Kenting. Enak, Pak. Makan nasi putih enak betul ya. Ini mah termasuk sepi nih. Oh, iya. Ini termasuk sepi nih. Biasa udah habis, Pak. Wah, biasanya mah kagak keliling. Orang makan-makan terus. Seminggu ini sih agak seminggu. Mau puasa. Karena ini pikirin sekolah gitu loh. Kan udah mulai ajaran baru. Udah mulai ngencangan tali pinggang orang. Enak kok, Pak. Kenyang. Biasanya kalau Sabtu sama Minggu jam 7:30 udah habis. Setengah 8 malam? Dua dong, Pak. Dua pedes sedang enggak? Pedes satu, yang enggak pedesnya satu. Tapi yang pedes jangan pakai cabai ya. Enggak, saya rawit. Enggak ya. Pedes enggak pakai cabai? Ini pakai apa pedesnya? Bubuk. Bubuk ya doang. Rawit bilangnya cabai, Pak. Ayo. Udah berang. Enggak sih ya. Mbak, mau cobain anaknya, Pak? Hah? Anak? Iya, bontot. Si ibu tadi, satu pedas, satu enggak? Iya. Enggak pakai cabai? Kali-kali ambil mie-nya biar kenyang orang makannya kan balik lagi. Sudah dibilang jangan. Iya nggak takut ngeliat orang makan bapak berarti benar. Iya makanya saya lihat bapak ngambilnya nggak takut ngeliat orang makan ngambil sausisnya juga. Bisa dia ngambil garamnya juga. Itu apa lada ya? Gurih. Oh. Nah, gurihnya.